tapi kalau Tata sendiri istilahnya sebagai seorang anak nguatin ibu juga nggak sih sekarang? Ah, saya udah bilang sama ibu saya dari awal kalau nggak mau dipengaruhi jangan main Instagram, tutup Instagramnya. Dia nggak mau nukut, ya udah, tapi kan dia udah biasa. Oh, tapi ibu nggak baper ya? Biasanya mungkin ibu kayak ketikar nggak sih? Tapi kalian aja yang sangat khawatir dengan ibu. Tapi alasannya ibu mungkin nggak mau nukut Instagram? Ya enggak lah, bapak aku nggak ada, nggak ada urusan. Kita ocehan orang cuma berani di rumah doang. Aja dia mau ocehan. Keluarga sendiri ikut terpengaruh nggak sih? Mungkin ayah. Alhamdulillah sih, bahagia aja. Benar-benar tutup kuping, tutup mata untuk hal-hal itu. Dulu kan kalian tahu sih orangnya gimana. Banyak pun. Ada rencana buat ini nggak sih? Kan banyak sekarang yang coba ngelaporin atau apa? Nggak usah, ntar juga dapat balasan. Liburan tahun baru. Nggak ada, belum tahu libur, belum tahu nih liburan tahun baru kemana karena ini sebenarnya juga ulang tahun. Jadi saya juga nggak bisa pergi jauh-jauh. Dia juga lagi nggak mau pergi jauh. Paling liburan Jakarta. Bilkis nggak minta yuk? Liburan sama keluarga. Enggak, kayaknya kalau bulan Desember ini alhamdulillah jobnya udah lumayan full, jadi bisa menutupi tahun baru. Bilkis nggak minta jalan-jalan kemana? Enggak, dia tahun ini enggak. Dia lagi nggak minta apa-apa beneran. Dia cuma minta nginep di hotel bisa. Nginep di hotel terus bisa dinner sama teman-temannya udah. Oh, jadi rencana tahun baru di hotel dong, bareng-bareng. Iya, kayak. Daerah mana, Jakarta atau di luar? Ah, mau tahu aja. Udah ada kado spesial Bayu buat Lukis. Belum, dia belum minta apa-apa sih. Sekarang dia lagi balik lagi nih, lagi senang Frozen. Udah ngajak nonton anaknya? Udah, saya belum, dia ninggalin saya. Dia udah nonton 2 kali, saya sibuk, saya belum nonton sama sekali. Alina. Tapi apa sih yang mungkin dari Ayu sendiri, apa sih diminta banget sama Lukis? Minta juga spontan, paling kemainan biasa aja. Bisa dibilang berarti Bilkis bukan untuk anak yang banyak menuntut ya? Enggak. Jadi waktu 2019 bagi Tayu apa sih mungkin tahun ini? 2019 banyak sukanya, banyak dukanya, yang namanya kehidupan. Jadi ya nikmatin, jalanin, syukurin. Yang tidak baik dijadikan pelajaran hidup, dan yang baik semoga depannya berharap cukup. Sukanya apa Yu? Sukanya sama kalian, paling setia dengan aku. Ada target di tahun depan? Target di tahun 2020. Pikiran saya di tahun 2020 saya pengen sukses dalam yang belum dicapai tahun ini. Konser. Ayo deg-degan enggak sih yang kemarin menanggapi diramal dapat jodoh lagi di 2020? Kalau yang baik diaminkan, kalau tidak baik tidak. Aminkan dong. Siapa tahu kita enggak tahu ada pangeran antah berantah. Amin baik. Ayo kita mau happy new year. Semuanya selamat tahun baru, semoga kita semakin sehat, sukses panjang umur, bahagia. Job nyanyi di tahun baru sudah ada? Kita tadi saya udah bilang alhamdulillah Desember ini lumayan, jadi sudah bisa menutup tahun baru. Oke, sip, thank you. Bye-bye.